saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Ingat, dukung channel Christiani Tube dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengisahkan tentang 10 negara yang harus dikunjungi pada waktu Natal. Copenhagen, Denmark. Copenhagen adalah ibu kota Skandinavia yang paling hidup dan terjangkau. Kecil dan ramah, ini adalah tempat di mana orang-orang lebih banyak melakukan aktivitas luar mereka dengan berjalan kaki daripada dengan mobil. Membuat aktivitas sebelum Natal jauh lebih mudah dinavigasi. Jalanan kota diubah setiap tahun dengan dekorasi 500.000 lampu dan ratusan pohon Natal yang membentuk latar belakang yang menakjubkan. Desember di Denmark adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dengan udara dan konstruksi abad pertengahan yang selalu hadir ini menawarkan banyak hal kepada para pengunjungnya yang datang ke sini untuk mencari sesuatu yang berbeda. Dari pemandangan eksotis hingga pemandangan gemerlap, selama Natal, perayaan mencapai puncaknya dengan semua kegembiraan memenuhi udara. Dublin, Irlandia. Dublin sungguh luar biasa pada waktu Natal. Jalanan kota dipenuhi dengan kemeriahan yang tidak tertahankan. Dan dari lampu hingga gelanggang es dan lagu-lagu Natal di Katedral St. Patrick, Natal dirayakan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Prosesi cahaya yang sangat dinanti-nantikan, yang menyatukan semua orang untuk merayakan pertemuan yang tidak terlupakan, dan siapapun yang menghabiskan waktu di Grafton Street saat Natal akan setuju dengan lagu lama yang menggambarkan jalan itu sebagai negeri ajaib. Ada keajaiban di udara. Lampu Natal membuat jalan tersebut sangat indah sepanjang tahun, seperti yang dilakukan para penyanyi lagu Natal dan etalase toko. Salzburg, Austria. Bagi banyak orang, Salzburg adalah Austria klasik, menawarkan yang terbaik dari arsitektur barok negara itu yang terpelihara dengan baik dan perpaduan unik antara pengaruh Jerman dan Italia. Pemandangan Subalpen dan warisan musik yang diturunkan dari putra kota yang paling terkenal, Mozart. Kota Austria yang mempesona ini juga memiliki pasar-pasar Natal paling indah di Eropa. Pasar-pasar meriahnya padat dan akrab, dan seringnya debu-debu salju menambah daya tariknya, menjadikannya salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi saat Natal. Nuremberg, Jerman. Ada 1001 alasan untuk terus jatuh cinta dengan Nuremberg pada saat Natal. Bagi sebagian orang, itu adalah aroma rempah-rempah eksotis yang lezat di roti jahe Nuremberg yang terkenal di dunia. Bagi yang lain, itu adalah pasar Natal itu sendiri. Konser-konser yang menarik penggemar musik liburan, butik-butik eksklusif, dan toko-toko dengan ide hadiah yang tidak biasa. Dan seluruh keluarga dapat menikmati pasar Natal anak-anak, serta pusat musik dan teater anak-anak Sternenhaus. Jika beruntung, salju akan turun saat Anda berjalan-jalan di kota yang berkilau dengan kelap-kelip lampu. Anda dapat berhenti sejenak di salah satu dari banyak jembatan di atas sungai dan menyaksikan butiran salju jatuh dengan lembut ke atap rumah berusia satu abad. Lantunan lagu Natal yang melayang di udara membuat Natal Anda menjadi sempurna. Ini adalah kenangan yang akan dikenang seumur hidup. New York, Amerika. Liburan selalu menjadi waktu indah dalam setahun. Tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang menghabiskan Natal di Big Apple. Setiap bulan Desember, kota yang ramai ini berubah menjadi
negeri ajaib yang meriah di musim dingin. Ada landmark ikonik yang dihiasi dengan lampu berkelap-kelip. Etalase-etalase toko yang indah untuk dilihat. Dan tentu saja, salah satu pohon Natal paling ikonik di negara ini, pohon Rockefeller, yaitu pohon cemara Norwegia setinggi 75 kaki yang akan dipajang di Rockefeller Center. Anda juga dapat menikmati pemandangan di Central Park dan pemandangan kota musim dingin yang menakjubkan dari lantai 100 di One World Observatory. Bagian terbaik dari seluncur es hingga belanja selama musim liburan ini, selalu ada banyak hal meriah yang dapat dilakukan pada hari Natal di kota New York. Roma, Italia. Sebuah tempat kuno yang penuh dengan sisa-sisa tempat tinggal yang berusia lebih dari 2000 tahun. Roma dapat menawan Anda selama sebulan. Dan dalam kurun waktu itu, Anda tidak akan merasa cukup untuk menelusuri semua tempatnya. Kota ini lebih dari sekedar museum terbuka. Budaya, makanan, dan orang-orangnya bergabung untuk menciptakan kota yang modern dan dinamis. Keyakinan dan tradisi memainkan peran kunci dalam Natal di Roma. Dan tidak ada banyak tempat lain lagi yang cocok di planet ini untuk menghadiri misa tengah malamnya. Lapland, Finlandia. Sebuah fantasi yang menjadi kenyataan untuk anak-anak dan orang dewasa yang menolak untuk tumbuh dewasa. Kampung halaman Father Christmas adalah tempat yang harus dikunjungi bagi siapa saja yang masih percaya pada keajaiban Natal. Tentu saja desa Sinterklaas dan Taman Santa mendapatkan sebagian besar pengunjung. Tetapi Rovaniemi di dekatnya juga menawarkan banyak kesenangan. Seiring dengan semua kemeriahan, ini juga merupakan kesempatan untuk menyaksikan salah satu fenomena alam paling ajaib yang pernah ada, yaitu aurora. Cahaya di utara yang berdansa di atas langit saat mereka muncul. Edinburgh, Skotlandia. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di Edinburgh selama bulan Desember, termasuk menjelajahi pasar-pasar Natal tradisional, seluncur es, berbelanja Natal, menikmati lampu-lampu liburan, menaiki Star Flyer, dan menghadiri konser. Hal yang menarik di Skotlandia adalah setiap tahun di awal Desember, ratusan orang dewasa dan anak-anak yang antusias, bahkan anjing ikut serta dalam Santa Fun Run and Walk di Princess Street Gardens. Selain itu, perpanjang masa tinggal Anda untuk menikmati aurora atau cahaya utara yang terkenal di dunia seminggu kemudian. Anda dapat melihatnya melayang di daerah terpencil dan bagian utara Skotlandia seperti Shetlands, Orkney, dan Caithness. Berlin, Jerman. Natal dan Berlin pada dasarnya adalah sinonim. Kota ini menawarkan tidak kurang dari 50 pasar Natal setiap tahun, yang terletak di lingkungan yang berbeda di seluruh kota. Ada banyak museum dan acara budaya untuk dinikmati juga. Pada malam Natal, katedral terbuka untuk umum untuk melakukan konser paduan suara surgawi. Anda juga bisa mengunjungi Advent Calendar House terbesar di dunia, dengan setiap jendelanya dihiasi dekorasi Natal dan gelanggang es terbuka terbesar di kota. Berlin juga memiliki kehidupan malam yang menyenangkan. Jadi hampir tidak mungkin Anda merasa bosan di kota ini. Montreal, Kanada. Natal Montreal tidak akan menjadi Natal tanpa Parade Santa Claus tahunan kota.
sebuah tradisi sejak 1925. Anda juga dapat mengunjungi, mengamati, dan berinteraksi dengan pameran seni cahaya di Luminotherapy. Ikut serta dalam prosesi cahaya lilin dengan lebih dari 10.000 orang lainnya untuk merayakan Natal di Avenue du Mont Royal, menikmati kembang api di Old Montreal, dan memilih pohon Natal Anda sendiri dan kemudian menebangnya sendiri di perkebunan pohon Natal yang terletak hanya 30 hingga 90 menit dari Montreal. Dan ini selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh keluarga. Sekian video kali ini, kami dari ChristianityTube ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga di masa yang sulit ini, kita semua dikuatkan, diberikan kesabaran, kesehatan, kesembuhan buat mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya, dan dimampukan dalam menghadapi semua rintangan hidup ini dengan mengandalkan Dia Tuhan kita. Amin. Mari merayakan Natal dan Tahun Baru dengan kehangatan cinta kasih dengan orang-orang terkasih dan saling mendoakan. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Tuhan memberkati.